semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh aku mau bikin daily vlog. Nah, aku mau prepare produk skincare sama makeup apa aja yang aku bawa ke Bali. Maaf banget ya kalau di belakang itu berantakan, karena tadi tuh aku habis itu jemur pakaian dan belum aku lempitin. So buat kalian yang penasaran, kalian wajib banget nonton vlog aku sampai habis. Dan ini adalah pot makeup aku. Nih, udah buluk banget. Ini udah aku pakai bertahun-tahun guys, harganya cuma 15.000 aja. Nanti buat kalian yang mau beli, aku bakalan taruh link pembelinya itu di desktop ya. Dan kita bakalan langsung ambil di bagian sini. Nih, ini adalah produk-produk skincare udah aku pindahin di sini ya sebagian. Dan ini aku mau langsung ambil aja. Aku mau ambilnya tuh pakai ginian. Bentar ya, ini ditaruh dulu. Tadi aku habis review guys. Kita mau ambil dulu, taruh di sini aja. Yang pertama aku mau bawa body care dari Herboris, ini yang apple and broccoli. Terus selanjutnya, ini tuh part yang paling bikin pusing ya, karena aku tuh kayak pengen bawa semuanya gitu loh. Sunscreennya aku bawa punyanya siapa ya? Kemarin tuh kayaknya udah aku pikirin mau bawa ini, tapi setelah itu lupa gitu. Makanya ini aku prepare tuh 2 hari sebelum aku berangkat. Karena emang itu guys, kalau buru-buru tuh banyak banget yang kelupaan nanti. Ini aku lagi mikir sih bawa apa. Tiba-tiba langsung ngeblank gitu. Oh ya, kita tuh harus membawa... Oh ini aku mau bawa ini guys, temulawak, tapi yang day cream aja. Ini day creamnya. Terus selanjutnya ini si makeup. Terus lanjut, mana sih dari tadi tuh aku nyari sunscreen. Oh ini loh guys, ya ampun, Braille. Ini baru sunscreennya, belum aku buka. Yang udah aku buka tuh di meja rias aku tadi. Terus selanjutnya aku mau bawa peeling. Peelingnya tuh punyanya, bingung sih, punyanya Scarlett, Madame G atau Girlpel. Punyanya Madame G, Scarlett. Scarlett aja ya. Terus selanjutnya aku juga mau bawa ini, micellar water. Lanjut aku mau membawa masker juga. Nah untuk maskernya tuh ini, yang untuk kulit berjerawat. Ini kemarin aku beli, punyanya Skin Defor. Ini yang varian green tea. Ya, yang varian green tea. Terus aku juga mau bawa, kalau body scrub aku udah pesen guys di sana. Sunscreennya tuh bukan cuma satu. Oh ini, acne care. Ini tuh sebut untuk total jerawat. Terus selanjutnya aku juga mau bawa sunscreen dari Azzarine. Mana ya? Oh, aku mau bawa ini loh guys, effortless sunscreen. Mikirnya tuh lama banget. Terus selanjutnya aku juga mau membawa produk makeup. Produk makeupnya mana aja ya ini? Produk makeup tadi udah foundation ya. Terus selanjutnya aku mau membawa, nah ini aku mau bawa punyanya Wardah BB Cream, ini yang set light. Terus selanjutnya aku mau membawa apa lagi ya ini? Makanya ini tuh aku emang harusnya tuh prepare 2 hari atau 3 hari sebelum berangkat gitu. Kalau enggak nanti banyak yang ketinggalan kayak tahun kemarin. Dan ini aku udah mikir guys, akhirnya aku mau membawa sunscreen ini. Ini aku lihat dulu ya, soalnya ini aku mau kasih ke bestie aku di Bali yang baru. Tentang, oh ini sunscreennya baru, jadi nanti aku mau bawain ini. Terus selanjutnya aku juga bawa peelingnya Madame G yang ini ya, buat di review di sana nanti.
Terus selanjutnya aku mau membawa apa lagi ya, ini bingung. Dan ini aku juga mau bawa serumnya OMG yang untuk kulit berjerawat. Ini aku lepas dari boxnya ya, biar gak makan banyak tempat. Terus selanjutnya aku juga bawa ini lip pillnya Madam G, sama ini Madam G Brow On Point. Terus aku bingung nih bawa apa lagi. Ini aku bakalan taruh di dalam dulu sambil mikir mau bawa produk apa lagi. Ini tuh tasnya muat banyak guys. Bentar, ini aku sisihin dulu biar nggak kecampur. Ini aku mau taruh di karpet. Nah, ini aku mau masukin produknya Herboris, terus juga Scarlett, Madam G, masker. Terus selanjutnya ini punyanya Hanasui, sunscreennya Effortless, punyanya Braille. Oh, ini dicopot dulu guys, ini juga mau aku lepas dulu dari packagingnya biar gak menuin tempat. Nah, jadi ini udah aku tambahin ada hot and cream. Ini tuh untuk pegal-pegal guys, karena kaki aku tuh kayak gampang sakit gitu loh. Terus selanjutnya ini ada air mawar buat campuran masker. Ini udah aku buka braille-nya. Terus ini punyanya si makeup juga udah aku buka, ini untuk kulit berjerawat ya. Sama ini aku bawa contour 2-in-1 contour and highlight dari Madam G, sama lip pill-nya. Ini aku bawa beberapa pieces, sebagian buat temen aku nanti yang baru ya. Terus aku juga bawa lip balm dari Madam G. Ini tinggal dimasukin aja. Itu benar-benar muat banyak banget, jadi aku rekomendasiin ke kalian. Oke, jadi ini udah aku taruh semuanya. Ini semua udah yang aku butuhin buat di Bali. Soalnya sebagian itu aku taruh di tas aku kan waktu di bandara. Soalnya aku makeupnya di bandara kan. Jadi ini yang aku taruh di bagasi. Ya kan, di koper pokoknya. Ya kan, betul gak sih? Ini aku taruh di koper. Jadi segini aja. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.